Kak Caca, paket lagi nih. Nggak habis-habis paket anak gadis ini. Baru juga kemarin datang. Astaghfirullah, mau sholat? Beli nggak ya? Kan ini kan untuk kebaikan ya, menuntut di jalan Allah. Tutup aurat. Cekat aja lah. Bismillah. 1, 2, 3. Cik, klik. Ambil sini dulu ah. Boleh juga tuh jalan trailernya. Waalaikumsalam, Kak. Jaminan apa ya, Kak? Loh, kata yang nelpon, kamu ada tagihan pinjol itu? Iya sih, Kak. Kemarin aku kira tuh cuman untuk administrasi aja. Tentunya juga ditelepon ya, Kak, sama mereka. Bayar dong, Cah. Ganggu tahu. Minggu ini aku udah 3 kali ditelepon orang yang gak jelas. Iya, Kak. Maaf, ganggu waktunya. Makan tiba itu gak akan tenang hidupnya. Gak nyaman, gak tenang, gelisah. Terus disibukkan oleh dunia. Kejar lagi, macam-macam lagi dan sebagainya. Orang kalau masih punya utang riba, itu kayak orang gila yang kesurupan. HR, hutang riba. Mau dia pakai kartu kredit, mau dia KPR rumah, cicilan motor. Utang riba ini bikin orang gila.